Wong kita galo, Cak Mano kabarnya? Bener gak tuh bahasanya tuh? Ya ini bahasa dari Palembang. Ini Raffi Bilia and Friends spesial Palembang. Lihat guys, nih di belakang ini rumah adat, isi adat dari Palembang. Ini makanannya pempek Palembang, Wong kita galo. Kita mau cobain, ini pempeknya itu enak banget, ada kapal selam sama kapal keruk. Kita makan dulu guys. Hari ini kita ada di Palembang. Palembang ini rumahnya rumah Limas. Tuh, rumah Limas itu kalau adat-adat Palembang gini guys. Nah, ini sambil kita makan, ini ada pempek yang di kapal selam, satunya lagi kelenjer. Nih, ada lagunya pempek nih, bulat besar. Panjang malengan. Alang kelemaknya. Palembang gung gitu galo. Sambil nunggu Billy kita janjian di Palembang nih. Belum datang-datang nih. Uni. Udah. Baa kabanyo. Ambo cie. Ambo karajo. Yo. Jadi anyo di Padang yo. Billy udah ini mau mencari uni yang ada di Padang yo. Lihat, makan nasi Padang pakai bumbu rendang ditambah sayur singkong, rasanya ajib. Ini ngomong-ngomong, gue syuting jauh banget di Padang guys. Tuh, ini kampung gue tuh Padang Pariaman. Cowok Padang tuh ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik. Wah. Sekaligus gue mau review makanan ciri khas Padang. Nasi Padang. Enak banget ya. Rapi amat gimana ya? Katanya syuting di Padang. Billy! Sorry ya, Bill. Lu lama. Gue makan duluan. Habis ini kita akan langsung ke Ampera, ke jembatan Ampera. Jembatan yang lagi hits. Yang selalu hits di Palembang. Apa kabar, Kak? Baik, baik. Oh, iya. Selama sini di Palembang di mana ya? Sini. Ampera, Ampera. Oh, Ampera. Iya, di mana tinggalnya? Kalau aku di Sengam. Tahu di mana? Cinde. Oh, Cinde. Cinde, Cinde. Cinde. Masa Cinde. Sakitik. Sip. Palembang. Oh, Palembang kita di Palembang. Wong gitu galo. Iya. Wong Fehum. Si bapak tadi ngomong apa sih? Gua mah ya aja lah guys. Tinggal nungguin si Billy nih. Mau habis pempek gua. Nih rendang. Rendang Padang tuh ajib, apalagi rendang sama Bang Billy. Beuh, enak banget guys. Oke. Ah, Bill, lu di mana? Kita syuting di Padang. Ini gua udah di Padang. Lah, gua di Padang, gua di Palembang. Hah? Di Palembang? Lah, gua di Palembang. Makanya lu yang WA gua terakhir lu baca. Bukan Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Palembang. Gua dapat berita dari Karatip katanya syutingnya di Padang. Lu di Palembang gimana sih? Beda, Sumatera Selatan di bawah, Barat agak ke kiri. Lu gimana sih lu? Aduh, gimana dong? Ah, yaudah dah, ketemu di mana? Yaudah dah, gua susulin lu ke Palembang. Lihat pengorbanan gua tuh. Dari Padang Palembang, gua susulin. Yaudah ketemu tengah ya. Ya. Ribet si Billy mah kalau janjian sama dia. Oke guys, gua mutusin Raffi Ahmad di Palembang. Cari Billy. Gue mau nyusulin Raffi Ahmad ke Palembang. Ngomong dia di Palembang. Woi! Lu ngeliat Raffi Ahmad gak artis? Lu ngeliat Billy Saputra gak, woi? Katanya dia di Palembang. Si Billy katanya lagi ada di Sumatera Barat. Lu kenal Billy gak? Enggak. Apa? Wartawan ya? Bukan itu. Itu ngeliput kita. Bukan. GR Bang, emang lu siapa? Artis. Artis warisan ya lu ya? Iya sih. gua tadi udah makan pempek enak banget. Lu makan apa tuh? Padang. Wah, lu gak bagi-bagi gua lu. Namanya juga orang Padang. Emang kenapa kalau orang Padang? Iya makan Padang lah. Kita mendingan muter-muter. Kita sebenarnya bukan gua di Padang, lu di Palembang asli.
Ini kita lagi ada di Taman Mini guys, Taman Mini Indonesia guys. Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia itu ada di sini. Mau Padang, mau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian ada di sini guys. Gua tadi udah ngomong sama semua pemirsa Rapidly Everyone kalau gua ada di Sumatera Selatan, di Palembang, jadi ketahuan kita. Gua udah ngomong pakai bahasa Palembang, gua udah yakinkan semuanya. Ada bapak-bapak lewat pakai bahasa Palembang. Udah gua yakinkan pemirsa itu bahwa gua ada di Palembang. Ya sekarang lu bocorin kan jadinya ketahuan. Yuk, kita muter-muter aja yuk. Yaudah, yuk. Oke guys, lagi pada piknik guys, jangan lupa semuanya masker. Bu, ada lauk gak kerupuk? Ada sosis, mau sosis. Kerupuk? Dong, anakku gak bisa jalan, pengen banget kerupuk. Iya boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh bu. Pakai masker ya, pakai masker ya. Iya. Di sini gue jagain. Udah, kamu duduk aja. Tuh, ya situ. Oh, aku doang diajak foto, si Billy gak diajak foto, gak terkenal si Billy. Bu, kenal Billy gak? Enggak. Gak kenal kan? Kenal aku? Kenal dong. Wah, oh, aku lebih terkenal. Mana sih si Billy? Malah pundung lagi dia. Eh, gak ada yang foto sama lu ya? Lu gak terkenal yang diajakin foto, gue doang. Lu berarti, kayaknya lu udah... Orang-orang di dalam teriakin gue. Hah? Teriakin apa? Artis-artis? Maling, maling, maling. Ya itu bukan terkenal, itu tandanya lu adalah kriminal. Ngapain nih sekarang di sini nih? Tadinya tuh gue pengen bilang ke pemirsa gue ada di Palembang. Duh, gue belajar paus. Ya Allah. Ganti nih, ini ganti nih. Udah ganti semua, ganti nih, ganti semua. Kita nabrakan ibu, bukan saya. Yang nabrak ibu, ibu nabrak sengaja. Tapi ganti, dijatuh semua. Ganti semua, ganti, cepet ganti. Iya, ini saya mau jualan. Ibu jualan sayur? Iya, jualan sayur. Lah, jualan sayur kan ibunya sendiri yang nabrak kita. Kita mah cuma lewat doang, ibu sendiri yang nyamperin kita. Ya Allah. Ini nggak laku lagi. Ya udah, jangan marah-marah dah. Ah, tapi pertanyaan saya, ibu. Ya udah, jangan marah-marah, sini saya bersihin. Ganti, jualan sayur ganti. Di Taman Mini siapa yang ganti. Mau beli? Ibu jualan. Iya jualan, iya. Ibu jualan ini buat ya. Buat di warung-warung makan. Iya. Ya udah, Bil. Nih kasihan ibunya jualan. Ya, gimana? Ganti. Bu, ibu kan jualan sayur-sayuran. Iya. Itu kan sayur-sayur kan otomatis dimasak, direbus. Iya. Terus dijadiin apa? Jadi sayuran, Bu. Iya, jadi sayuran. Buat di nasi Padang bisa kan? Bisa. Ya udah nih saya punya nasi Padang nih, saya ganti ya. Nih, Bu Bayang. Lunas ya, Bu? Lunas ya, Bu? Ayo, kabur! Oh, ini nggak lunas! Mau bersih! Aduh, lari ya! Aman, nak! Tenang, tenang! Makanya, lu jangan cari-cari masalah, lu! Lah, lu orang siap. Tuh nenek lu. Sendiri yang nabrak gua, kenapa lu. Gua disalahin? Lu! Gua lagi lu. Jalan, tuh nenek-nenek lewat! Ya, Bu! Gak boleh! Ini saya jatuh nih, jatuh! Apaan? Lah, kok nyalain saya sih? Tanggung jawab kamu nih! Saya tanggung jawab, emang saya ngapain ibu tanggung jawab? Bu, ini tadi kita tuh udah mau tanggung jawab. Bu, tadi tuh kita mau tanggung jawab tapi ibunya bawel. Karena ibunya bawel, kita malas. Kalau saya marah, nanti saya kutuk nomor 2 Raffi dengan Billy jadi batu. Hah? Kutuk jadi batu? Ibu kebanyakan ngayal. Emang zaman maling kundang, mau ngutuk jadi batu? Bu, saya nggak mau jadi batu, Bu. Tidak. Bu, saya nggak mau jadi batu. Tidak, ini cepat. Iya. Nanti saya ganti rugi, iya. Lepasin dulu, Bu. Lepasin nggak dulu. Nggak mau, saya nggak mau lepasin. Lepasin, Bu. Mau saya kutuk kamu jadi batu? Iya, enggak. Enggak. Lepasin, Bu. Huh? Lepasin. Tidak. Saya mau kabur. Tidak. Ah, mendingan kita kabur aja. Tidak bisa. Mumpung ini nenek-nenek, dia nggak bakal bisa lari, ya. Saya kutuk kamu yang jadi batu. Jangan, Bu. Raffi Ahmad? Raffi Ahmad, udah ibu kutuk, Bu? Iya, kamu harus nurutin apa kata saya kalau mau bebas. Saya mau nurutin apa kata ibu. Tapi pertanyaan, Bu, ini teman saya kenapa, Bu? Bu, jangan tega dong, Bu, ini teman saya, Bu. Teman saya masih jadi patung dikutuk sama ibu. Nasib lo hapus banget dah.